saya akan tunjukkan cara membuat baja kompos, tanah kompos ya, menggunakan kitchen prep, kitchen waste ya, segala mak nenek. Baja tak ambil, kita ada tanah-tanah yang dah digunakan ya, sekali dengan kukupik. Potong macam saya, ini toncat, kita buat macam ni supaya kita boleh tadah air liquid tu boleh jadikan baja, okay, baju organik. So kita tutup lubang sikit, pilihlah yang buruk sikit ya. So, macam ni, ada tempat yang masuk. Okay. Kita tutupkan lubang tu sikit ya. Sikit baju ni. Baju tak kambing lah apa semua kan. Tak lembu, tak arnak, kecuali tahi manusia. Tak jangan ni. Jangan kau bubur tahi manusia. Okey. So kita teruskan dengan tu tadi. Juga. Okey. Jangan geli-geli ya, sebab kita pun nanti jadi macam ni juga kompos. Sebenarnya ni menyedarkan saya betapa kita ni kan hidup ini adalah ibarat roda ya. Ya. Kita pun nanti jadi macam kompos ni. Ini manusia-manusia daripada zaman Nabi Adam ni. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Ha, dia buat betul. Kita lebih menghargai alam. Kita akan lebih menghargai alam. Ha, ini sekam padi, habuk kayu, habuk kayu. Ya. Saya ada sebenarnya daun bambu. Yang tu lagi baik. Okey. Ha, jangan geli-geli sebab kita pun ni sebenarnya. Ha? Pandai cakap korang jangan geli dulu pun aku pun geli lah. Memang lebih tapi tak apa. Sebenarnya kita reuse balik tanah yang mana kita dah guna. Okey. Kita reuse balik. Okey. Kam. Kau tak ini semua karbon ni. Kertas, surat khabar, kabut. Apa barang Shopee kita terima tu, kita kecikkan, kita rendam air supaya lembut. Sebenarnya bila unsur karbon yang ada macam lalat, apa lalat tu biasa, ulat tu beletong tu dan mengeluarkan terlampau busuk tu, bila nitrogen iaitu sumber hijau dia berlebihan, jadi kita kena balance dengan sumber karbon. Ni sumber karbon eh, betul lah tu. Betul, betul, dia buat betul lah. Ha, dia buat betul. Ha, kan kertas kan, kan kita kebun. Ah gitu. Ha, habis. Habis. Okey. Ha, ni tak boleh ya. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Okey, tak boleh. Okey. So. So air tu dia akan jatuh dalam tong cat ni. So kita boleh gunakan untuk menyiram ya. Ha. Jadi sebenarnya kita boleh mengurangkan bahan kesan yang dapur. Ya, kita boleh mengurangkan beban bangla-bangla yang angkat sampah-sampah kita tu, ya, dan kita boleh mengurangkan perkesan greenhouse gas ya, yang menyebabkan apa? Punya pemanasan global. Okey. Okey, macam tu. Ini saya buat macam ni. So, mari sikit lagi. Okey. Dan nanti kita tutuplah. Ya, nanti kita tutup. Okey. Okey. Macam mana kita nak mempercepatkan fermentation, penguraian dia? Untuk mempercepatkan fermentation, kita gunakan dia punya bahan cecair ya. Terdiri daripada molasses, air beras basuhan pertama dan juga molasses apa ni? EM4 ya. So kita 2 hari 4 hari sekali kita kena bubuh air ya. Ha, yang ni kita yang ni pun ni buat sendiri juga. Mempercepatkan penguraian organisma ya.
Okey, nanti kita tutup. Tutup sudah dengan ni kan. Okey, itu saja. Itu saja pada saya. Kita jumpa untuk sedia akan datang. Okey.